Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kami bersyukur kembali ke kesehatan hari ini. Yang berjudul Si Kliping Sakti. Pertama-tama kami akan memperkenalkan peran kita masing-masing dulu. Saya Tenalvin sebagai narator. Saya Arya sebagai Kliping. Siapa aku sebagai Duma? Saya Arya sebagai Raja. Suaranya. Saya Farah sebagai Raja. Saya Zahran sebagai kakek. Saya Irsyam sebagai kakek. Saya Hatar. Saya Abdin sebagai warga. Saya Bisa. Saya Umar. Kita semula jaga. Saya Abda. Saya Amar. Kita sebagai saya Ahli, saya sebagai PJ Multimedia. Selamat menikmati. Alkisah. Alkisah. Di sebuah dusun di negeri Jambi, ada seorang suami yang gagah dan bijak, dan juga ada istri yang cantik dan lemah lembut. Mereka saling mencintai, tapi ada satu yang membuat mereka sedih. Berpuluh-puluh tahun mereka berumah tangga, tetapi mereka belum dikaruniai seorang anak. Dengan karunia yang sangat besar untuk dikaruniai anak, mereka pun berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan sangat khusyuk. Tuhan yang Maha Esa, telah lama kami sudah menikah, tetapi kita masih anak. Kita setelah beberapa bulan kemudian, sang istri merasakan keanehan. Ia merasakan ada sesuatu yang bergerak dalam perutnya. Ia pun percaya bahwa ia telah hamil. Tapi perut sang istri sama sekali tidak berubah. Waktu terus berjalan, tak terasa sudah 9 bulan usia kandung istrinya. Hingga akhirnya bayi itu pun lahir dengan hanya ukuran kelingking. Thank you.
hari demi hari, waktu demi waktu. Sepasang suami istri itu membesarkan seorang anak yang hanya sebesar kelingking dengan sabar. Walau banyak tenaga yang sudah mereka keluarkan, tapi mereka tidak pernah mengeluh demi kelingking. Sampai akhirnya si kelingking sudah beranjak dewasa, tapi kelingking masih saja sebesar kelingking. Jambi ditutupi oleh awan yang gelap. Suasana pun menjadi mencekam. Petir-petir menyambar, hujan turun dengan deras hingga badai menerpa negeri Jambi. Warga-warga terkejut terheran-heran. Tiba-tiba dari antah berantah datanglah seorang hantu pemakan manusia. Ia berwajah seram, berpakaian usut dan sudah tua. Satu orang telah menjadi korban. Ia bernama Tono. Hingga sang raja negeri Jambi langsung memberikan perintah kepada rakyatnya agar mereka aman. Dan panik yang bercampur, mereka bersiap-siap untuk pergi ke atas gunung. Mereka pun berkemas dengan sangat cepat. Begitu juga dengan keluarga si kelingking. Mereka mendengar berita raja. Karena tidak ingin dimakan hantu, mereka langsung bersiap-siap untuk pergi. Thank you.
Lalu sang ayah membuatkan sebuah lubang yang cukup untuk kelingking bersembunyi. Lubang yang sangat kecil, tapi bisa dimasuki kelingking karena dia bertubuh kecil. Setelah membuat lubang tersebut, ayah dan emak langsung mengikuti warga-warga lain mengungsi ke atas gunung. Sementara, kelingking tetap di negeri Jambi untuk mengusir kaki gergasi yang ganas. Beberapa saat kemudian, hujan pun mereda, tetapi langit tetap gelap. Semua rumah sudah kosong. Suasana pun menjadi sangat mencekam. Tiba-tiba, kaki gergasi datang kembali dengan wajah tua dan kelaparannya. Kakek Gergasi pun langsung lari tunggang-langgang dan kepanikan. Karena kepanikan, ia tidak sadar ada jurang di dekatnya. Ia pun tersandung, lalu terpleset ke dalam jurang yang dalam itu. Ia langsung mati di tempat. Tiba-tiba, suasana kembali menjadi terang dan tentram. Sementara kelingking, ia masih di tempat persembunyiannya, menunggu akan keadaan yang benar-benar aman. Kelingking pun langsung berlari menuju ke gunung di mana para warga sedang mengungsi. Di tengah perjalanan, ia tidak sengaja menabrak seorang wanita yang cantik. Kelingking pun terpesona dengan gadis yang mempesona ini. Kamu tahu sendiri, tubuhku kecil, perutku 4 kecil, 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 4 k
Mereka berdua pun berjalan bersama menuju tempat pengungsian rakyat negeri Jambi. Sembari berjalan, mereka mengobrol bersama, berbagi cerita bersama, dan berbagi candaan bersama. Tetapi mereka terlihat selalu tersenyum bersama. Setelah sekian lama berjalan, mereka sudah tiba di atas gunung. Mereka telah sampai di tempat pengungsian. Tempatnya sempit dan kecil, tetapi di sana dingin, sejuk, dan terhindar dari ancaman kakek Gergasi. Main-main gini, ingatnya Tono ya, dia biasanya lagi tidur sih. Apa kabarnya ya sekarang? Rumah ini gitu. Setelah seorang pengawal itu pergi, Kelingking pun langsung mendatangi kedua orang tuanya. Karena jika kakek Gergasi muncul,
kelingking akan berhukum oleh raja. Sedang berjalan di sekitar rumahnya, lalu dia mencium aroma bangkai yang aneh. Kelingking pun langsung membawa kakek Gergasi ke istana untuk menemui sang raja. Karena dia sudah mempunyai bukti bahwa kakek Gergasi sudah mati. Dari drama kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari 3 Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.